Salam Pancasila. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wete Tung Tien. Rahayu Rahayu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air sekandung seideologi. Hari ini adalah sebuah peristiwa bersejarah buat bangsa Indonesia. Karena hari ini seluruh bangsa Indonesia wajib untuk menghormati Bapak Bangsa. Haul Bung Karno yang ke-52 pada hari ini merupakan satu kekuatan yang sangat penting buat bangsa Indonesia untuk mempersatukan seluruh kekuatan yang hampir sempat tercerai-berai, seluruh kekuatan yang ingin memecah belah persatuan bangsa, dan kita ingin supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar sesuai dengan cita-cita revolusi Soekarno, mewujudkan masyarakat sosialisme Indonesia tanpa penindasan dan pengisapan bangsa atas bangsa, tanpa penindasan dan pengisapan manusia atas manusia, dan mewujudkan tata dunia baru to build the world anew. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hal yang sangat penting buat kita adalah meneruskan ajaran dan pemikiran Soekarno Bapak Bangsa dan memperjuangkan supaya lahir TAP MPR RI mengenai Soekarno Bapak Bangsa. Soekarno pantas dan layak menjadi Bapak Bangsa karena terlalu banyak legasi atau warisan yang telah dia berikan kepada bangsa Indonesia. Beliau adalah putra Sang Fajar, beliau adalah penggali Pancasila, beliau adalah proklamator, beliau adalah founding father, beliau adalah Bapak Marhenisme Indonesia, beliau adalah Bapak Pandu Indonesia, beliau adalah penyambung lidah rakyat, dan terakhir untuk menggenapi seluruh julukan dan hal-hal baik yang dimiliki Soekarno, yang telah diwarisi Soekarno kepada Bapak Bangsa, adalah Soekarno Bapak Bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua. Semoga dengan kunjungan kita semua pada hari ini, ziarah spiritualitas ke makam Bung Karno sebagai Bapak Bangsa, semoga kita diberikan kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan, dan panjang umur, agar kita tetap dapat melanjutkan ajaran Bung Karno dan melanjutkan perjuangan Bung Karno. Ambil apinya, biarlah api itu berkobar menjadi semangat dan spirit kita memperjuangkan gerakan pembinaan Pancasila di seluruh tanah air suci ini. Oleh karena itu, terima kasih kepada Bapak yang sudah hadir. Semoga keberkahan selalu menyertai Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka.